ngeten iki kula niku mbok arani ijazah-ijazah, mbok arani misah ya misah sauni-unimu. Wis pokoke iki wis pokoke aku ngomong secara hak. Kula niku ya kiai, bolak-balik kadang ana wong Gus kiai kadang dijajal disandhet wong. Kula niku ape ndonga tolak sandhet iku izin. Izin kula iku ngeten, perkara ini ngene tok Gus. Kula lho sampean anut kula ya oleh. Ora ya ora apa-apa wong. Ora anut kowe ora patheken. Izin kula ngene. Dukun santet itu apa nyantet itu rak mantep apa ilmu ini ya itu bisa nyantet tapi aku apal Quran kan kudu mantep di Quran ini kok gak pede yang kono barang batil yang mantep di batil yang barang hak orang mantep di hati makanya cara Nabi Ibrahim lah kok ngancam aku apa berolong berolong lata duru wala lanfa dan makanya dia Ibrahim iskal fakir fa'akhofu ma'asroktum wala ta'akhofuna lah podo-podo khawatir ya khawatir kue pantasnya malaikat Israel waduk nyekik tukang santet lah lopo nyekik habib mestinya itu kan lah iya barang uang nyantet itu kan barang gadil mantep mbak ilmu kue habib orang mantep mbak ilmu ini cara aku isin karena kalau dungu tolak santet itu ya isin orang kok perkara sombong ya isin nah Gusti uang niku kaulane jenengan fase ke mbok turuti. Kula saleh ra jenengan turuti. Mulane ya ora. Cara Nabi Ibrahim ngono. Lah kok ada mbok ancam mbek bro. Mulane fakifa ana cara Ibrahim kok bagaimana saya perlu rasa apa? Takut. Padha-padha wadin mesti kowe mergo iktimat ambek barang sing la taduru wala angka. Mesine sing kuwatir dukun santete mergo ngimani barang bate. Kok malah hafite sing wedi dasar. Dasar gak wali blas. Maksudnya kira anu tak ora apa-apa lho, cuma iku banget. Malah golek khisib. Iya karep. Nah, nang ngadepi aku padha saleh khisib-khisiban lah. Ngadepi dukun santet kok maca apa? Khisib. Nang ngadepi aku ora apa-apa khisib-khisiban. Tapi yo ora pegawean sekarang khisib nasar, aku kasar asal dili, aku mau wali. Khisib kok nyerang ulama, yo mesti ra gelem. Malah aneh meneh. Maksudnya biar rausah rausah tuh mau ngadepi ngono wis biasa wae seling pangeran. Lah kok misalnya kok mati tenan, apa? Mati tenan tekset. Disantek, wis mati tenan ya mati takoki pangeran apa cung kok mati. Iki jenengan kersano. Mati. Ora kena ono sikat boten Gusti, dukun sadet yo mateni wong. Sing duwe sifat al-muhi al-mumit tetep jeneng. Iku Ibrahimiyah. Kan asma ono makome Ibrahimiyah. Lah Nabi Ibrahim kan ngono. Wala akhafu ma tusyriku rabbihi illa ayyasha rabbi. Saya aku ora wedi blas sampe pangeran nembe berhalam. Umpama aku untuk musibah ya mergo pangeran sing kersano. Dadi misale muni sadet wong kok tekset. Nek kok pangeran ya akeh-akeh iya gitu. Nah takoi pangeran gak jogeman muni kenapa nikmati kulo disandet tiang lo berarti mosre berarti kayak nganggep sandet itu atir ngabet wes mate disalah no pangeran jogeman deh paham yo nah takoi kenapa nikmati mereka disandet buat apa gusti gak manjain tulisan yang jenengan pun kulo mati pun gak ngotot mau yo pinter sumbut dalam gua jalalan kalau gitu. Jadi nak mati tetap kuliah tawafakum malakul mautil ladzi wukila sing mateni kuwe ya malaikat sing tugas mateni. Soal dukun santet macam-macammu profesi njen mergane ngono ya. Wis keben. Aku tahu loh Mas, sampai ngaji ning kemudian dibisiki mbek panitiane Gus mengke ngapunten biasane wonten kiai dijajal ngene-ngene. Ayo meningke. Aku pe ndonga iki sen, ajane ya rada kuti. Tapi pe ndonga iku luwih isen mbek pangeran. Maksudnya isin nih, orang kok perkara sopo isin? Ya mau sopo pangeran tak terang, no pentingnya ini, pentingnya yang lindungi ulama itu kok. Wong wong cerdas ya harus diterang loh kok pangeran diterang. Akhirnya kulo yang mulang tuh. Yo yo pede wes, yo udah pengantin saya. Sampai panitia nih wah, jangan macan no rekor. Oh. Tapi biasa wes maksudnya. Bocor aku pas mangkel loh malah. Tak lawan tenang, tapi aku mau ngatine ape. Ora wae. Ya iki waca ayat iki. Dadi wala akhafu ma tusyriku nabihi illa ayyata rabbi syai'a. Terus dawe Imam Suyuti, minal makruhi yusibuni fayakunu. Dadi misalnya mau pe disantet dukun santet kok kowe mati. Iku cara Ibrahim ya tetep aku mati mergo kersane pangeran ora perkara dukun santet. Mergo nek kowe meyakini dukun santet berarti pe darani wa ruwah yu asir. Liane Allah itu bisa ngelabat berarti tauhidmu jeblok jadi wis kalah keok tauhidnya jeblok
Dadi nek tak kok iki santai. Napa mati iki payah itu. Syukur-syukur jawab mung apa mati kangen jenengan. Wah. Wow. Napa malaikat dikiri paling tenane. Jadi jelas ya, jadi makom Ibrahim ya, aku gak pernah takut sama kalian. Kalaupun saya kena sesuatu yang buruk, mergo yasha arobi saya. Jelas ya, dapak? Karena digadaki Allah. Enak tuh ngaji yo clear yo, yo clear yo. Yo, jadi misalnya kayak kerungu kabar, bocah ngaji jalalan kok mati kena sandet. Kau saudara ini kena sandet, yo panjen wayahe mati. Sing mata ini sopo ya Allah subhanahu wa taala. Lain yang dia merokok borah ya raroh pokoknya mati. Oh coba takut terus mau rendi bermati. Raroh naik kok, gak suwargo suwargo, mantap suwargo. Ya jelas Nabi kenapa wala akhofu masyriku nabihi illa iya sya'ar. Kalau wajah tafsir ya, karena ini penting sekali. Oh, masalah tenan, panjang. Jadi ayat ini kalau aku faham mulai, ya, pokoknya mulai latihan ngalim paham. Semenjak itu aku bisa ngelakoni tenan. Maksudnya bisa ngelakoni itu nak apa itu, ngotolak sana itu isin tenan. Kalau itu itu ngewakil itu, bisa menasur itu ya. Macam-macam sampai aku, tak wajah berlamu hilang. Tapi kalau ora tertarik napa. Nglawan wong sing kalah ora tertarik. Ya jadi jelas filosofine Nabi Ibrahim, saya tidak pernah takut apa yang kamu agul-agulkan itu matusilku Nabi. Kalaupun nyatanya saya nanti kena makruh sesuatu yang tidak saya senangi, itu karena yasa urabbi saya. Kalau di sini kasihan ya illa ayasa rabbi saya. Minal makruhi yusibuni fayakunu. Jadi kalau saya nanti kena sesuatu yang al-makruh yang tidak saya suka, ya karena masih atuh, bukan karena aktivitas dukun santet. Jelas ya? Enak toh? Ya dalane ana kiai mati sing jare disandet wong kuwi nak aja geman di keyakinan ngono iku tau fitem jeblok. Kenapa kiai mu mati? Nggih mati mawon. Napa? Kenapa yo jeneng ajale telas? Mumpun kan selesai kan? Enak toh? Dadi Nabi Ibrahim warning, aku ora ngarah kena musibah sebab aku ngelecehno Tuhan-Tuhan kamu yaitu berhala. Kalaupun musibah itu terjadi ya karena kehendak Allah. Kenapa Ibrahim perlu memaklumatkan itu? Kalau dia beliau tidak memaklumatkan ketika kena musibah, tetap ditafsirkan karena kualat ngeritik berhala. Makanya seorang ulama harus memaklumatkan diri. Mulane tak umumno saiki. Suatu saat nak munib mati ya panjang kersane Allah. Ora kok perkara kena dibon sane. Ibrahim yang ngono, kan diancam kowe nak ora nyembah aku berhala, engko kowe kena elek, kena musibah. Terus Ibrahim gak ngarah saya kena musibah karena faktor berhala. Kalau saya nyatanya kena musibah ya mergo illa ayya sya'arabi saya karena masih aku. Jelas ya? Yeah. Jadi bojomu ya omongi, aku iku asline Semarang. Jok rabi kuwe tambah. Tapi asline melarat kuwi ku asli. Ora kok jok kentuk kuwe kudu kok terangno. Ben suatu saat melarat iku ora ono sing disalahno. Jelas ya? Kaya kuwe ngene iki ana asli melarat. Ora kok perkara ngaji jalan ora barokah. Ya wis pancen asline wis. Dadi opo-opo kudu dikonfirmasi ben opo? Jelas. Ya jelas ya. Kowe bodoh kuwi ora salah gurune. Ngono, aku jute ngaji debat tetep bodoh. Bodoh iku wis asli. Langi-langi barang asli ku angel. Lah mempertahankan barang asli itu bagus. Wis iku terus nang dhewe. Apa gak mempertahankan barang asli? Ya apa? Original apa?